Bravo. Masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Kucing masuk kereta. Gosip dalam kereta. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom hari ni kita nak cerita mengenai dah puas kutuk anak Didi alias bengang ibunya dikecam. Semua mulut kena zip olehnya. Ha, mestilah kan anak bengang kalau ibunya dikutuk. Ibunya iaitu Didi alias dikutuk sebab apa tu? Okey, jom kita tengok cerita selanjutnya. Anak sulung kepada selebriti serba boleh Didi alias iaitu Nur Daniah melahirkan perasaan kesal di atas komen keterlaluan yang ditulis seorang netizen mengkritik imej ibunya yang masih belum lagi memakai tudung. Berkongsikan perkara itu dengan memuat naik satu paparan tangkap layar screenshot di Instastory, Daniah berkata dia tidak tahan dengan komen berbentuk negatif yang ditujukan buat ibunya. Kata Daniah, Allah saja tahu usaha seseorang untuk ke arah kebaikan. Tak payahlah nak judge lebih-lebih kan. Dia kata ibunya iaitu Didi mencuba. Saya tahu. Begitulah tulis Daniah sebagai respon terhadap kenyataan netizen yang menginginkan ibunya turut menutup aurat seperti anak-anak perempuannya yang lain lengkap berhijab. Dan dalam pada itu Daniah berkata disebabkan tidak tahan dengan komen yang disifatkan sangat kurang ajar tu, dia tidak boleh menjadi public figure seperti ibunya, seperti Allahyarham bapanya Rizwan Hashim. Dan katanya sebab itu I tak boleh jadi artis, tak reti dan tak boleh nak tolerate atau respon pada komen-komen sebegini. It's give me negative vibe. Lebih baik saya sekat saja atau padam komen mereka, lagi layan lagi bertambah panas. Begitulah tulis dan Daniah. Dan Daniah ini ya adalah anak sulung kepada Didi alias dari Rizwan Hashim, dan dia mempunyai 4 lagi cahaya mata dan Didi alias ya, dia mempunyai 4 lagi cahaya mata hasil perkongsian hidup dengan arwah Rizwan, iaitu Mamat Daniel yang baru kahwin hari itu, Nordini, Nordayaini Aza dan Nordiana. Ha, antara komen-komen netizen ya, yang membuatkan anak Didi alias ni bengang, katanya elok juga jika emaknya tutup aurat, umur pun dah lanjut, anak-anak cantik tutup aurat, tuntutan agama mesti kita ikuti. Begitulah antara komen netizen yang menyeru agar Didi alias untuk bertudung seperti anak-anaknya. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.